Sarah. Kenapa, Ma? Temen anak mama udah pada ngasih gajinya ke orang tuanya. Kamu kapan? Kerja aja belum? Bukan gitu, Ma. Aku kan lagi berusaha, ditunggu interview juga di tempat kerja. Semoga aja bulan depan aku bakal dapat panggilan kerjaan, Ma. Berusaha apa kau kayak gitu? Mama lihat CV-mu dari tahun kemarin-kemarin seperti itu aja terus, gak ada berubah-berubahnya. Mama juga tahu lah, Nak, tentang CV-CV kayak gitu. Mama kan pernah juga ngelamar kerja. Mama bisa nilai lah CV-CV-mu, ya gimana kamu mau keterima CV-mu saja seperti itu? Lihatlah, Ma, tuh CV-CV-ku udah lengkap dari mulai foto, terus masih banyak lagi tuh. Teman kamu juga waktu kecil dia ngelamar ke PT Biru langsung diterima. Kamu kagak 2 tahun nganggur masih di rumah-rumah aja. Aduh. Tapi kan si Rini kan dia bayar, Ma. Emang iya ya, sekarang kerja itu kayak gitu. Emang mama punya uang buat bayar masuk kerja aku? Enggak sih. Sudah, sekarang mah terserah kamu aja mau gimana-gimana.